Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat MDHW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan puasa ini kita akan mengkaji salah satu kitab yang menurut kami penting, yaitu kitab Faslul Maqal fi Taqriri Ma Baina Syari'ah wal Hikmah min al-Ibtisal yang ditulis oleh Ibnu Rushd. Ini salah satu buku kecil yang layak untuk kita kaji pada bulan, pada kesempatan di bulan puasa ini. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai kajian atau pengajian kitab ini, mari terlebih dulu baca surat Al-Fatihah untuk Imam Ibnu Rushd, para muassis Majlis Dzikir Hubbul Wathon, kiai-kiai kita, guru-guru kita, dan ahli kedua orang tua kita serta ahli kubur kita semua. Alhamdulillah wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fi al-tarayni. Al-fasl al-awwal at-takallum bayna asy-syari'ati wal-hikmah. Yajibu bisyar'i an-nadharu fi al-qiyas al-aqli wa anwa'ihi, yaitu terkait dengan soal wajiban di dalam pandangan syarak untuk menalar dengan kias akli dan berbagai macam bentuk daripada kias akli atau kias rasional. Amma ba'da hamdillahi bi jami'i mahamidihi, bahwa setelah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala bi jami'i mahamidihi dengan seluruh puji-pujian yang terpuji, wassalati ala Muhammadin abdihi al-mutahhar al-mustafa wa rasulihi, begitu juga setelah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hamba Allah yang disucikan dan merupakan hamba Allah al-mustafa yang dipilih, wa rasulihi dan merupakan utusan atau rasul Allah Subhanahu wa taala, maka fa innal gharada min hadzal qawli an nafhasa ala jihati an-nadhari syar'i, maka tujuan daripada pembahasan ini adalah kami hendak meneliti atau mengkaji ala jihati an-nadhari syar'i, menurut sudut pandang syariat. Mengkaji mengenai apa? Halin nadhar. Halin nadhar fil falsafati wa ulumil mantiq mubahun bisyar'i am mahdhur. Mengkaji apakah di dalam pandangan syariat menalar atau menggunakan filsafat, merenungi atau menggunakan apa atau menggunakan falsafat, atau menalar dengan menggunakan filsafat dan ilmu mantik di dalam pandangan syarat itu diperbolehkan atau sebaliknya dilarang. Aw maqurun bihi imma ala jihadin nadbi wa imma ala jihadil wujubi. Atau pertanyaannya, atau juga mempelajari filsafat, menalar dengan mempelajari filsafat, another filsafat, sama dengan mempelajari filsafat, itu diperintahkan, di mana derajat perintahnya itu adalah derajat perintah sunnah, atau perintah tersebut derajatnya adalah wajib. Jadi di dalam konteks ini Ibnu Rushd itu menulis itu yang membicarakan soal filsafat tadi itu pada dasarnya untuk melakukan penelitian. Di dalam konteks ini
bahwa pembicaraan di dalam kitab ini pada dasarnya lebih kepada untuk melakukan kajian atau penelitian apakah another filsafat atau mempelajari filsafat. Sebenarnya gitu, mempelajari filsafat dan ilmu mantik itu dalam pandangan syariat itu diperbolehkan atau dilarang. Kalau toh misalkan diperbolehkan, apakah derajat kebolehannya di sini adalah derajat sunnah di mana itu merupakan sebagai sebuah anjuran atau perintahnya di sini adalah perintah yang menunjukkan wajib? Fanaqulu kami katakan dari Pusti. Idza kana fi'lul falsafati laisa syai'an akthar min an-nadhar fil mawjudati wa i'tibariha min jihati dalalatiha 'ala shani' a'ni min jihati ma hiya masnu'ah. Kata Ibnu Rusti, jika berfilsafat atau aktivitas berfilsafat itu tidaklah lebih atau itu merupakan satu jika aktivitas berfilsafat atau berfilsafat itu tidak lebih dari melakukan penalaran atau merenungi sesuatu yang ada atau merenungi segala realitas yang ada dan mengambil pelajaran terhadap realitas atau sesuatu yang ada dari sisi bahwa realitas atau sesuatu yang ada itu menunjukkan atas adanya pencipta. Dengan kata lain, dari sisi bahwa realitas atau sesuatu yang ada itu merupakan sesuatu yang diciptakan. Fa innal mawjudat innama tadullu 'ala shahih. Fa innal mawjudat innama tadullu 'ala shahih bi ma'rifati sun'atiha. Wa innahu kullama kanatil ma'rifatu bi sun'atiha atam kanatil ma'rifatu bis-sani atam. Jadi kata Ibnu Rusdi, sebab apa? Karena sesuatu yang ada atau realitas-realitas yang ada itu innama tadullu 'ala shani, itu akan menunjukkan kepada adanya pencipta melalui apa? Melalui apa? Melalui kita mengetahui keterciptaan sesuatu yang ada tersebut. Wa innahu kullama kanatil ma'rifah bisun'atika atam kanatil ma'rifah bisani'atan. Dan sesungguhnya ketika mengetahui ya atau pengetahuan kita terhadap wujud-wujud atau terhadap realitas ya sebagai sesuatu yang diciptakan, atau dengan kata lain ketika pengetahuan kita dengan keterciptaan dengan keterciptaan sesuatu yang wujud atau keterciptaan realitas itu semakin sempurna, maka secara otomatis pengetahuan kita terhadap asoni atau pencipta itu juga semakin sempurna. Ini adalah pernyataan yang dikemukakan oleh Ibn Rusdi. Jadi Ibn Rusdi berusaha untuk mencoba melegitimasi keabsahan mempelajari filsafat dan ilmu mantik daripada sudut pandang syariah. Ini sepertinya usahanya begitu gitu kan. Nah, karena dia melihat bahwa aktivitas berfilsafat atau berfilsafat tidak lain dan tidak bukan adalah mencoba untuk menalar, merenungi berbagai macam realitas ya. Berbagai macam realitas dan mengambil pelajaran terhadapnya dari sisi bahwa realitas tersebut itu menunjukkan adanya sang pencipta. Dengan kata lain, realitas tersebut itu adalah dipandang dari sini sebagai cipta. Maka mawjudat atau sesuatu yang ada ini atau realitas-realitas yang banyak ini menunjukkan atas adanya pencipta. Dengan cara ketika kita itu mengetahui keterciptaannya. Maka ketika kita itu mengetahui bagaimana ra'al mawjudat atau realitas tersebut ya, pengetahuan bahwa itu adalah merupakan ciptaan sang pencipta, kita tahu semakin jelas itu ya, semakin kita mengetahui tentang keterciptaannya, maka pengetahuan terhadap sang pencipta pun semakin sempurna. Wa kana asy-syar'u qad nadaba ila i'tibari al-mawjudat wa hatta 'ala dhalik.
syariat sungguh telah menganjurkan ila tibaril mawjudati untuk mengambil pelajaran terhadap aneka macam realitas atau sebab yang ada, wa hassa ala dhalika, dan mendorong untuk mempelajari al-mawjudat atau mengambil i'tibar atau pelajaran terhadap hal-hal tersebut. Fabayyinun, maka menjadi jelas anna ma yadullu alaihi hadal ism, bahwa apa yang ditunjukkan oleh nama ini, yaitu artinya apa yang ditunjukkan oleh filsafat itu kan, Fabayyinun anna ma yadullu alaihi hadal ism, maka menjadi jelas ya, atau bisa disimpulkan bahwa apa yang ditunjukkan oleh nama ini artinya itu mempelajari filsafat itu imma wajibun bisyar'i wa imma mandubun ilahi, itu bisa jadi hukumnya adalah wajib, bisa jadi hukumnya adalah sunnah. Pertanyaannya, apa yang melandasi kesimpulan Ibnu Rushd tersebut bahwa mempelajari filsafat itu bisa jadi hukumnya wajib atau bisa jadi hukumnya sunnah? Argumentasi yang dikemukakan oleh Ibnu Rushd dalam konteks ini adalah sebagaimana penjelasan yang sebelumnya, yaitu yang menyatakan bahwa aktivitas berfilsafat atau berfilsafat tidak lain dan tidak bukan adalah merenungi dan mengambil pelajaran terhadap berbagai macam realitas atau berbagai macam atau sesuatu yang ada. Sementara untuk mengambil pelajaran sesuatu yang ada itu bisa ditemukan dalilnya banyak kan gitu. Kalau misal kemudian berfilsafat itu tidak lebih dari mempelajari dan merenungi serta mengambil pelajaran atau mengambil ibrah terhadap sesuatu yang ada atau al-mawjudat tadi itu, maka dalam konteks ini bisa jadi mempelajari filsafat itu bisa wajib atau bisa jadi sunnah. Fa amma anna syar'a da'a ila i'tibaril mawjudat bil 'aqli wa tatallubi ma'rifatiha bihi. Fadhalika bayyinun fi ghairi ma ayatin min kitabillahi tabaraka wa ta'ala. Ini yang kemudian juga menjadi argumentasi selanjutnya. Jadi kata Ibnu Rushd bahwa syariat, bahwa syariat itu pada dasarnya sungguh telah menganjurkan, telah mengajak, telah memerintahkan untuk merenungi atau mengambil pelajaran terhadap al-mawjudat atau sesuatu yang ada atau berbagai macam realitas, berabil akli dengan menggunakan akal. Wa tatallubu ma'rifati bihi, bahkan bukan cuma itu tapi juga menuntut untuk mengetahui al-mawjudat tadi itu melalui akal juga. Kata Ibnu Rushd, fadzalika bayyinun fi ghairi ma ayatin min kitabillahi tabaraka wa ta'ala, dan itu dapat dicupai bukan hanya dalam satu ayat tapi dalam banyak ayat atau banyak dalam banyak firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mislu qawlihi ta'ala fa'tabiru ya ulil absar, ya fa'tabiru ya, maka hendaklah kalian itu melakukan i'tibar, mengambil pelajaran. Ya ulil absar, hai orang-orang yang memiliki akal. Wa hadha nassun ala wujub isti'mal al-qiyas al-aqli awil aqli wa syar'i ma. Jadi kata Ibnu Rushd bahwa ayat ini saja atau nas ini saja sudah menunjukkan atas apa wajibnya untuk menggunakan qiyas rasional atau awil aqli wa syar'i ma, atau menggunakan kias akli beserta kias syar'i secara bersamaan. Jadi ini menarik. Dari satu ayat ini itu sudah menunjukkan penggunaan wajibnya menggunakan analogi rasional atau menggunakan analogi rasional dan analog atau kias al-kias al-akli wal kias syar'i analogi secara bersamaan. Dari ayat ini. Kenapa? Karena kata fakta biru itu menunjukkan perintah. Perintah, fakta biru itu merupakan perintah. Sementara al-amru yadullu ala al-wujud illa madallat dalilun ala khilafihi. Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib, ya, kecuali
ada dalil yang memang mengarah tidak menunjukkan kepada yang wajib. Begitu juga wa mislu qawlihi ta'ala awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardhi wa khalaqa Allah min syai' wa hadha an-nassu bil haqqi 'ala an-nadhar fi jami'il mawjudat awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardhi wa khalaqa Allah min syai'. Ayat ini kata Ibnu Rushd itu merupakan nas bil hasi yang mendorong 'ala an-nadhar fi jami'il mawjudat, untuk merenungi, untuk menalar, ya, untuk memahami, untuk mempelajari segala sesuatu yang ada atau segala sesuatu, semua jenis realitas atau yang ada. Apakah mereka tidak apa ya, yang menalar, merenung? Begitu juga a'lamallahu ta'ala anna mimman khassahu bihadzal ilm wa syarrafahu bihi Ibrahim alaihi salam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala a'lama memberitahukan kepada kita tentang apa? Tentang orang yang memang secara khusus diberi pengetahuan ini, dan wa syarrafa bihi, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan sebab ilmu tersebut, siapa? Ibrahim alaihi salam. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika nuri ibrahima alayah, ya. Saya kira ini cukup di sini, ya. Nanti kita akan minggu depan atau minggu atau mungkin selanjutnya kita akan mulai a'lamallahu ta'ala anna man khassa bihadzal ilm. Kita akan mulai pada kesempatan yang lain. Saya kira kita cukup sampai di sini dulu, bahwa intinya Ibnu Rushdi mencoba untuk mencari argumentasi teologis tentang hukum mempelajari filsafat, di mana bisa jadi itu punya kemungkinan menjadi sunnah, bisa juga punya kemungkinan menjadi wajib. Bahkan kalau kita merujuk kepada ayat yang pertama yang dikemukakan, yaitu fakta diruya ulil absar, ini sepertinya mengarah kepada kewajiban untuk mempelajari filsafat, atau dalam kategori di sini itu kewajiban untuk menggunakan qiyas akli atau qiyas rasional, atau juga bisa kewajiban untuk menggunakan qiyas syar'i, atau dua-duanya. Ini mengarah bahwa ternyata mengarah mempelajari filsafat bisa jadi wajib, ya, bisa menjadi wajib. Tetapi memang ini masih perlu didiskusikan lebih lanjut, karena Ibnu Rushdi juga punya pernyataan bahwa dia juga itu merupakan sesuatu yang bersifat sunnah, bukan sunnah. Tetapi yang jelas ala kulli hal, Ibnu Rushdi berusaha untuk mencari argumentasi pembenaran tentang status hukum mempelajari filsafat, di mana di dalam kesimpulannya bisa wajib atau bisa juga hukumnya adalah sunnah. Demikian pada pertemuan pada kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.